Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru tarbiyah wa syahru sadaqah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang Allah anugerahkan umur kita sampai pada Ramadan yang mulia ini. Jamaah TV Pramuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah salah satu tarbiyah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama mengatakan syahrul Ramadan syahrul tarbiyah atau bulan pendidikan. Kenapa disebut dengan bulan pendidikan? Karena di Ramadan ini Allah langsung memberikan pendidikan kepada kita untuk menjadi yang pertama hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah puasa yang Allah wajibkan bagi setiap muslim dan muslimat. Jamaah TV Pramuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan puasa akan menjadikan seorang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasa empati kepada sesama. Inilah tarbiyah Ramadan yang Allah berikan melalui puasa. Begitu juga tarbiyah Ramadan yang Allah berikan melalui syahrus sedekah, yaitu bulan sedekah. Di mana di bulan Ramadan ini umat Islam, seorang mukmin diharapkan banyak bersedekah kepada sesama. Kenapa? Karena Ramadan ini mengasah kepekaan diri kita kepada orang lain, mengasah kepekaan kita kepada orang yang lebih membutuhkan atau lemah. Sehingga dengan tarbiyah Ramadan ini, seorang akan memiliki hablum minallah, hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hablum minannas, mempunyai hubungan yang baik dengan sesama manusia. Dua kunci inilah yang membuat Ramadan menjadi syahrut tarbiyah, sehingga seorang akan memiliki pribadi yang bertakwa, yang artinya memiliki tiga ciri yang disebutkan dalam surat Al-Imran. Alladzina yunfikuna bis-sara'i wad-dara', yaitu orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang dan sempit. Yakadibina al-ghaidha, yang mampu menahan diri dari emosi dan mampu memiliki kesabaran. Wal 'afina 'anil nas, dan mampu memiliki jiwa pemaaf. Dengan tarbiyah Ramadan diharapkan seorang muslim mampu memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, semakin tinggi dia semakin kuat, dan memiliki hablum minannas, hubungan yang baik, kepedulian dan empati kepada sesama, sebagaimana salah satu yang kita rasakan dalam gerakan Pramuka, bahwa di dalam Pramuka akan bibit pribadi yang berkarakter mulia, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki kepedulian kepada sesama dan alam semesta. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan syahri tarbiyah di bulan Ramadan ini, kita sekali lagi menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki jiwa empati peduli kepada sesama, sehingga kita menjadi hamba yang mulia baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Selamat melaksanakan ibadah Ramadan, selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga amal kita menjadi amal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.